Oke bang, kalau gitu terima kasih banyak untuk DP gocengnya. Oke, coba kita ajukan dulu dengan DP 7 juta ya. 7 juta ya. Oke nih teman-teman ya, untuk Velos ini DP-nya 7 juta aja. Untuk paket kredit kita bisa DP di 8 juta bisa. 8 juta bisa. Ya, ya. Udah dapat Innova nih bang. Iya Innova. Udah dapat. Masih bisa kurang? Hah? Masih bisa kurang? 8 juta udah goceng. Boleh jauh bumbu enggak apa-apa enggak bumbu. Jangan jauh-jauh, Bang. Siap. Kan goceng ya, Bang. Innova udah dapat Innova goceng nih ya kan, tahun 2010 ya, tipe Gematik bensin pokoknya. Bungkus. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Dani Otomotif. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan juga sudah tonton terus channelnya Dani Otomotif. Nah, karena di channel ini kita akan membagikan informasi seputar mobil-mobil yang akan dijual ya. Ada promo DP 0, DP 5 juta, DP 10 juta ataupun harga bajongan, nanti kita infoin semuanya ke teman-teman ya. Nah, kali ini saya main di WTC teman-teman ya. Ada di AB Mobilindo nih. Nah, stoknya banyak gitu. Mobilnya juga cakep-cakep, mulus-mulus, dan juga ada paket DP ringan nih teman-teman. Ya. BI checking, ada kol-kolan, silakan langsung aja nanti chat aja teman-teman ke Bank AB langsung ya. Nah, kebetulan saya langsung ditemenin sama marketingnya nih. Nah, dengan halo, Bang. Siap. Leo. Bang Leo. Nah, Bang Leo kebetulan salah satu pengelola atau marketing dari AB Mobilindo nih teman-teman ya. Nah, Bang Leo, siap. Kenalan dulu, Bang. Saya Leo dari AB Mobilindo. Betul. Bang Dani, thank you Bang Dani ya udah mampir sini ya, Bang ya. Iya. Nah, Bang, kita mau cek unit-unit kita yang ada di sini. Gitu ya. Boleh dikasih tahu, Bang, alamat AB Mobilindo ada di mana sama nomor telepon Abang? Silakan, Bang. Siap. AB Mobilindo kita buka showroom di Mall WTC Matahari Serpong, iya. P5 ya. Di Serpong Utara Tangerang Selatan. Serpong Utara, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau cari di Google Map, tinggal cari aja AB Mobilindo atau WTC ya, Bang ya. Iya, WTC. WTC Matahari Serpong ya. Nah, nanti ada di P5 ya. Iya, P5. Nah, langsung tanya aja security AB Mobilindo, pokoknya terkenal lah di sinilah ya. Iya. Gitu. Nomor teleponnya, Bang, silakan. Nomor teleponnya di 0812. Iya. 8898-2879 dengan saya sendiri. Dengan Bang Leo ya. Oke, teman-teman nanti saya cantumin di atas video ya, atau nanti ada juga di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, oke. Bang Leo, siap. Kalau misalnya teman-teman beli mobil di AB Mobilindo nih, benefitnya apa, Bang? Benefitnya bebas, yang pastinya bebas laka banjir ya, garansi mesin terjamin kan, garansi mesin terjamin ya, 1 tahun ya. Oh, gitu, garansi ya. Waranti 1 tahun ya, untuk transmisi ya, transmisi betul. Bebas laka, bebas banjir ya, bebas banjir. Gitu, nah, surat-suratnya aman ya, Bang ya, pastinya sudah terjamin. Dokumen pokoknya udah dicek absahnya ya. Kapcahannya udah dicek, siap sekali. Terjamin. Kita juga banyak rekanan leasing ya. Dari contohnya dari Oreco Balimor Finance, dari Sailis, ya. Dari Verena. Siap, kita hampir semua leasing kalau kita MOU. Oke, gitu, nah itu salah satu teman-teman leasing yang akan membantu prosesnya nih ya, Bang. Ya, betul. Betul. Jangan disusahin ya, Bang ya, prosesnya aman, ya. Aman. Data bisa dibantu, tenang ya, sampai prosesnya approve. Betul sekali. Nah, pokoknya mobil diterima nanti kondisinya rapi ya, Bang ya. Aman ya? Pasti. Pasti ya. Pasti rapi. Udah dipoles semua ya. Udah dipoles semua. Jadi tinggal pakai aja di sempat. Enak. Siap. Mantap, Bang. Nah, Bang. Ya. Dengar-dengar nih ada promo DP-DP ceper nih, Bang. Boleh. Memang spesial untuk bulan ini ya, kita adakan promo DP-DP ceper ya, atau DP minim. Siap. Menyesuaikan dengan
sebutan customer aja ya. Oke. Okay. Nah, jadi untuk teman-teman yang low budget ya kan, pengen punya mobil untuk usaha atau mungkin biasanya sekarang untuk narik online segala macam ya. Iya. Nah, di Bang AB Mobilindo ini ada mobil-mobil yang spesial bisa untuk usaha tersebut ya, Bang ya. Betul. Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Nah, oke okay, Bang, kalau gitu nih kita mulai dari yang pertama nih, Bang. Oke, okay, siap. Nah, ini ada ini Avanza ya, Bang ya? Toyota Avanza, tipenya tipe G, G-Matic 2016. Ah, G-Matic 2016 ya. Betul. Nah, untuk pajaknya aman, Bang? Pajak aman. Pajak aman ya. Bulan 2, 24. Heeh. Mm-hmm. Kilometernya? Kilometer di 70 ribuan. 70 ribuan ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 70 ribuan. Nah, terus semua Matic transmisi dicek udah aman Matic ya, Bang? Transmisi aman, full set juga. Udah full set ya. Nah, harganya berapa nih, Bang? Ini kita dibuka di harga untuk case-nya itu di 148. 148. Iya. Oke, di 148 masih bisa nego ya, Bang? Masih bisa nego ya. Heeh, nego. Habisnya sampai berapa nih, Bang? Kira-kira? 145. 145 mungkin? Bisa ya. Masih bisa ya. Oke, 145 biar enggak slack dulu. Siap. Kita. Nah. Oke. Oke, teman-teman. Avanza G-Matic 2016 ya, di angka 145 kalau misalnya teman-teman ada mau beli cash ya. Ya, betul. Nah, paket kredit nih, Bang. Nah, paket kredit kita bisa bantu di DP 10 juta bisa. 10 juta. Angsuran 4 juta kurang dikit lah. 4 juta kurang dikit ya. Oke nih. DP-nya 10 juta. DP 10 juta. Angsurannya 4 juta kurang dikit ya. Dan itu pun DP-nya masih bisa nego. Oke, saya tawarin buat teman-teman ya. Fleksibel ya. Kalau tanpa DP mungkin enggak, Bang? Kalau tanpa DP kayaknya enggak deh ya. Iya ya. Betul. Tanpa DP enggak bisa ya, teman-teman ya. Tetap harus ada DP. Tetap. Kalau sampai digoceng masih bisa, Bang? Kita cek by data aja dulu. Oh gitu ya. Pokoknya yang penting datanya oke. Data oke. Di checking aman ya. Di checking aman. Gas ya, Bang ya. Masih kita bantu lah gitu. Ya, rumah pribadi. Rumah ya. Pribadi. Jadi teman-teman yang mau DT-DT ringan, DP goceng ya kan, tapi sebelumnya cek dulu ya kan KTP-nya, bay checking-nya pastiin aman. Pastinya. Terus juga rumah sendiri ya, rumah sama sendiri, pekerjaan. Sama pekerjaan jelas. Jelas ya. Ya. Siap kalau gitu. Oke, Bang, kalau gitu terima kasih banyak untuk siap. DP goceng-nya. Oke, Bang Dani, siap. Lanjut, Bang. Nah, ini kita ada di Velos ya. Toyota Velos. Ha-ha. 2013. Hmm. Bulan 8 ya, pajak panjang ya. Bulan 8 24. Bulan 8 ya. Transmisinya, Bang? Matic. Matic ya? Iya. Pajak bulan 8 aman ya, Bang ya? 8.24. KM-nya berapa, Bang? KM-nya di 90 ribuan. KM 90 ribuan. Oke, okay, KM 90 ribuan artinya semua udah dicek ya, Bang ya? Sudah di inspeksi ya? Sudah dicek, sudah inspeksi. Aman ya? Bebas laka banjir. Bebas pastinya, laka banjir. Gitu. Siap. Waranti ada ya, Bang ya? Waranti ada. Waranti transmisi ya. 1 tahun. Betul ya. Sekali. Nah, harganya nih, Bang. Nah, untuk harga di sini Velos kita harga di 132. 132. Iya, 132 aja. Sampai 125 ya. Mungkin enggak? Sampai 125 belum. Belum ya. Oke. Okay. Ya. Pasnya berapa, Bang? 130 dah. 130 ya. Oke, okay, nih teman-teman ya. Velos tahun 2013 13. Ya, yang 15 ya, Bang ya. 15 betul. Transmisinya Matic di angka 130 juta. 130. Nah, untuk teman-teman yang kredit silakan. Untuk yang kredit kita juga bisa bantu di DP 10 juta bisa. DP 10 juta? Ya, di DP 10 juta dengan angsurannya cukup 3,5 juta aja. 3,5. Netnya berapa, Bang? Saya mau nggak mau nawar-nawar deh. Coba kita ajukan dulu dengan DP 7 juta ya. 7 juta ya? Oke, nih teman-teman ya. Untuk Velos ini DP-nya 7 juta aja. Warnanya juga warna favorit ya. Warna putih. Warna favorit. Ya kan? Nah, buat teman-teman yang lagi cari boleh langsung kontak Bang Leo. Kontak saya di AB Mobilindo. Siap. Nah, nih satu lagi nih, Bang. Ada Innova. Nah, itu ada ini ada Innova G-Matic ya. Iya. 2010 keluarga ya. Pajaknya panjang. Hmm. Warna silver metalik. Iya, warna gitu. Silver metalik ya. Transmisinya, Bang? Matic. Transmisi Matic ya. Bensin ya? Bensin. Bensin. Oke, tahun 2010. Nih, teman-teman yang lagi cari Innova tahun 2010 G-Matic bensin ada di AB Mobilindo nih. Betul. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya di 115.000. 115.000 KM-nya ya. Nah, KM 115.000. Harganya, Bang? Nah, ini harganya untuk Innova ya enggak beda-beda jauh dengan Velos ya. Ah. Ini di harga 131.
131. Iya, 131. Okay. Nego-nego tipis ya. Siap. Nah, untuk paket kreditnya nih, Bang. Untuk paket kredit kita bisa DP di 8 juta bisa. 8 juta bisa. Iya. Ya. Udah dapat Innova nih, Bang. Iya, Innova. Udah dapat Innova. Kurang. Hah? Masih bisa kurang. 8 juta udah goceng. Goceng. Boleh, boleh, boleh. Jangan jauh-jauh, Bang. Siap. Kan goceng ya, Bang. Innova udah dapat Innova goceng nih ya kan, tahun 2010 ya, tipe Gematik bensin pokoknya. Bungkus ya teman-teman, lanjut ya Bang. Siap. Ada, nah ini ada, kita punya Mobilio ya. Mobilio ya? Iya. Ah, Mobilio tahun 2016. Ya. Pajaknya panjang ya Bang? Pajak bulan 8/8/24. Betul. Kilometernya Bang? Kilometer di 63.000. 63.000 masih low nih teman-teman. Warnanya juga warna favorit juga nih untuk Honda ya. Warna grey ini untuk ya, Honda ini banyak warna, warna abu-abu, abu-abu baja metalik, abu-abu baja metalik ya. Betul. Abu-abu Monkai. Abu-abu Monkai. Ini abu-abu Monkai. Betul. Kilometernya juga masih low ya. Iya. Nah, harganya berapa, Bang? Untuk harga di 145 untuk harga. Harga 145. Masih bisa turun ya, Bang? Masih bisa nego-nego ya, dikit lah. Ya. Nego-nego dikit ya. Ngopi santai lah negonya ya, enggak? Waranti semua pasti dijamin aman ya Bang? Dijamin aman. Aman ya? Udah nempel pokoknya selama 1 tahun ya? Betul. Siap. Nah paket kreditnya Bang, silakan. Paket kredit bisa di DP 10 jutaan. 10 jutaan ya? 10 juta bisa. Nah, sekarang 3,9. Tuh teman-teman ya, dari tadi kita main dari ujung sampai ke sini masih DP-nya di sampai dengan 10 juta aja. Dan ini masih bisa nawar ya Bang? Masih bisa nego. Iya. Nah, ya. Kalau saya tawarin nanti teman-teman nggak mau telepon, langsung telepon aja Bang Leo ya, untuk Mobilio ya khusus ya, Mobilio langsung cek siap unitnya langsung. Oke, nah ini kayaknya ternak Mobilio nih Bang ya, ini kita punya Mobilio, Mobilio lagi nih. Iya, Mobilio lagi. Aha, ini tahun 2014. 2014 betul. Iya, tahun 2014. Nah kilometernya berapa Bang? Di 108. 108 ya. Transmisinya Matic. Matic ya, ya tahun 2014. Ya. Nih warna favorit, ini warna favoritnya warna putih nih. Betul sekali. Jadi cakep barangnya. Untuk teman-teman yang sedang cari Mobilio 2014 CVT Matic bisa langsung ke sini ya Bang ya. Ya. Betul. Di AB Mobilindo. Harganya nih Bang. Jom. Untuk harganya ini di sini 2014 di 133 ya. 133 untuk tahun ya, 2014 ya. Tipenya Matic ya, 133. Betul. Ya. Udah bulutin aja 130. Siap. Lah, ya kan? Boleh. Boleh aja. Itu tuh Bang tuh. Minta 130 ya. Tuh yang mana tuh Bang tuh? Yang lagi duduk tuh Bang. Bungkus. Nah, paket kreditnya Bang? Paket kredit di DP 7 juta bisa. DP 7 juta? Iya. Oke, DP 7 juta bisa ya. 7 juta dengan angsuran estimasinya sekitar 3,4-an. 3,4 tuh teman-teman ya. Di Abi Mobilindo ini pokoknya spesial banget. Mobilnya semuanya DP-nya di bawah ceban, ya kan? Di bawah ceban? Mobilnya juga cakep-cakep tuh. Dari ujung tadi sampai ke sini masih kita lihat. Masih cakep-cakep ya. Data bagus. Langsung. Data bagus ya, langsung. Bisa bantu proses. Auto-approve nih. Auto-approve. Nah, ini ada Mobilio lagi nih, RS ya. Tipe Mobilio tertinggi ya, RS ya. RS ya. RS. Nah, ini RS tahun 2016. Ya. Ada dua sih kita RS, ada yang dua, 2017 ya. Juga. Nah, ini untuk RS tahun 2016. Transmisinya Matic juga ya Bang? Transmisi Matic. Kilometer berapa Bang? Kilometer di 83.000. 83.000? Betul. Oke, kilometernya juga masih low juga. Pajak juga aman ya Bang? Pajak ya? Pajak aman, 8 panjang 4. Ya. Pokoknya tidur pulus deh kalau beli mobil ini, nggak mikirin pajak. Nggak mikirin pajak. Iya. Pajak udah kita yang bayar. Nah, oke. Okay. Tinggal pakai aja, tinggal dibantu aja proses apa angsurannya. Nah, betul. Gitu. Harganya Bang? Harganya kita untuk yang 2016 itu dikenanya di 165. 165. Ya. Nah, 165 masih bisa turun ya Bang ya? Bisa nego-nego dikit. Masih lah. Bisa nego-nego dikit. Di angka berapa Bang kira-kira? Nego-nego sekitar di 162 bisa bungkus. 162 bungkus ya. Bungkus. Ya udah. Biar enggak selek nih Bang, jangan terpaksa ya Bang. Siap. Aman. Bang Dani. Paket kreditnya Bang. Paket kredit. Nah, itu dia paket kredit kita masih main di range-nya di 10 juta. Masih ceban juga ya, tuh dari tadi ya masih ceban ya. 10 juta. Ini kayak sebat ceban-ceban nih, ternak Mobilio khusus ceban-cebanan ya. Angsurannya 4 jutaan, 4,2, 4,3an. 4,2. Ya. Selama 5 tahun ya. 5 tahun. Tuh masih terjangkau teman-teman. Masih terjangkau gitu. Nah, kalau suami mau beliin istri, nah ini nih pas nih Mobilio nih. Benar enggak?
buat jemput anak juga bisa. Nah, terus juga selain itu juga buat usaha juga bisa. Bisa. Ya, siap. Nah, kita ke unit selanjutnya nih, Bang. Yang mana, sore? Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ada stok khusus nih, Honda Freed. Ya, ya, kita punya Honda Freed, Bang Dani. Tahun? Tahun... ini kita pemakaian 2011 ya. 2010. Oh, rakitannya 2010 karena pajaknya bulan 2 ya. Iya, pajak hidup bulan 2 24. Ya. Betul sekali. Nah, ini tipe apa, Bang? Ini tipe paling tinggi ya, tipe PSD ya. PSD ya. Iya. Oke. Okay. Kilometernya, Bang? Kilometernya di 110. 110. 110. Oke. Okay. Kilometernya 110 ya, masih pusat ya. Masih tangan pertama dari baru. Dokumennya lengkap, buku servis sama buku pedoman pemilik masih ada. Siap. Kunci servis ada dua. Ada dua ya. Masih ada. Nah, tuh teman-teman jarang nih Honda Freed kuncinya ada dua ya kan, biasanya hilang satu. Kunci cadangannya juga belum dipakai. Kunci cadangannya. Baterainya habis berarti. Nah, tuh. Ini harga berapa nih, Bang? Ini untuk yang ini di harga 132. 132. Ya. Oke, tahun 2010. 2010. Ya. Ini sih rekomendasi banget nih teman-teman ya. Freed tahun 2010 harganya 132 karena di luar ini harganya masih di atas. Masih bisa nego nggak, Bang? Masih bisa nego-nego tipis. Masih bisa ya, nego tipis ya. Oke, nah. Paket kreditnya, Bang? Nah, untuk paket kredit kita di DP 10 juta dengan angsuran 3,4. Oh, angsuran 3,4, teman-teman ya. 5 tahun jadi, ya. Freed ini rekomendasi banget, harganya juga murah, jadi otomatis DP-nya murah, cicilannya juga murah ya. Betul sekali. Silakan langsung dibungkus saja. Langsung dibungkus. Nah, ini ada Kita Nissan punya stok yang ini, Bang Dani, Nissan Grand Livina. Grand Livina ya. XP-Matic Ultimate. XP-Matic Ultimate nih, teman-teman. 2012. 2012. Nah, pajaknya juga panjang. Pajak panjang ya. Panjang bulan 5/24. Kilometernya udah paling baru. Paling putih. Paling putih. Jadi bebas uji emisi dong. Bebas uji emisi. Pastinya. Nah, kilometer berapa, Bang? Kilometernya di 133.000. 133.000 kilometernya. Kilometernya ya. Oke, okay. Siap. Harganya, Bang? Harganya 92 juta aja. 92? Iya, 92 juta aja. Livina XP. Livina XP Ultimate. Ultimate lagi? Iya, Ultimate. Wah. Itu paling tinggi. Tuh, teman-teman ya kan? Harga di sini itu nggak bakalan dimahalin pokoknya. Betul. Harganya murah. DP-nya pasti murah lagi nih, Livina jarang. DP-nya murah. DP-nya kita di sini ada... Goceng. DP... DP goceng bisa kita bantu. Yang penting data aman dengan penghasilan tercermin di buku tabungan. DP goceng langsung dikasih, teman. Angsuran berapa pokoknya DP goceng? Angsuran murah banget. Berapa? 2,6. Nah, angsurannya DP 5 juta, angsurannya 2,6 ya. Dapat Livina. Nah, betul. Kalau teman-teman enggak bungkus September ini nih. September. Ya. Teman-teman kamu bungkus, nanti saya bungkus nih berarti. Bungkus. Karet 2, karet hijau. Karet 3 ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke belakang ya. Ada masih banyak teman-teman. Oke, Bang Leo. Kita lanjut lagi nih, Bang Leo. Boleh. Masih banyak soalnya. Ini ada Veloz lagi nih, Bang Leo. Veloz 1.3. Veloz 1.3 Matic 2018. Pajaknya bulan 8, udah bulan kaleng 8. Putih pokoknya. Udah panjang pajaknya ya. Udah panjang ya berarti ya, teman-teman. Transmisinya apa, Bang Leo? Matic ya? Nah, kilometernya? Kilometer di 50 ribuan. Kilometer 50 ribu? Nah, oke nih, kilometer juga masih low nih, teman-teman. Low, ya. Nah, cocok banget nih pokoknya nih. Harganya berapa, Bang? Untuk harga ini Veloz di 162. 162? 162. Nah, masih bisa lah ya. Masih bisa nego-nego santu. Di bawah 160? Masih? Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit lah ya. Oke, kreditnya, Bang? Paket kredit kita bisa di DP 10 juta, bisa di DP 10 juta. Ini untuk kreditnya angsurannya di 3,9. 3,9. Betul. DP 10 juta. Ya, angsuran 3,9. Nah, ini betul. Teman-teman nih, kan benar kan masih terjangkau. Masih ya. Paket kreditnya juga cuma DP 10 juta masih bisa nego ya, Bang. Masih bisa nego. Angsuran 3,9 selama 5 tahun. 5 ya. Tahun. Betul sekali. 5 tahun. Nah, ini murah pokoknya. Rekomendasi lagi nih, satu lagi Veloz tahun 2018. Betul, 2018. Nah, ini kita ini ada stok Honda Brio. Honda Brio ya, 2017 SCVT. 2017 SCVT.
Kilometernya berapa, Bang? Kilometernya di 52.000 saja. 52.000 masih low juga. Masih low. Pajak juga panjang ya, pajak Bang. Panjang. Libur pulas pokoknya, enggak usah mikirin pajak lagi. Betul. Betul. Orang masih mulus banget. Iya, masih kinclong, kinis-kinis, iya. Kinis-kinis. Gitu. Harganya berapa, Bang? Untuk harga kita cash-nya di 135 aja. Cash 135 ya. Di 135 aja untuk cash-nya. 135. Oke, kreditnya, Bang? Kredit tetap di DP-nya masih di seputaran DP 10 juta. DP 10 juta nih teman-teman, nah, ya. Angsurannya DP 10 juta dengan angsuran estimasi di 3,8. 3,8 teman-teman ya. Angsurannya 3,8 masih terjangkau juga ya. DP masih bisa kurang, Bang. Netnya berapa, Bang? Biar jadi bungkus 5 juta. 5 juta tuh bungkus lagi tuh teman-teman ya. Yuk, mumpung lagi promo nih. Mumpung lagi promo, pokoknya ngabisin stok ya, biar ganti baju ya, Bang ya. Biar ganti baju. Iya. Cepat aja kita cuci. Trek cepat pokoknya ya. Trek cepat semua. Nah, ini ada lagi R3. R3 GX manual. Manual. 2016. Gitu. Transmisi manual 2016. Kilometernya berapa? Di 110 kilometernya. 110.000 ya. Nama pribadi, nama PT nih, Bang? Pribadi. Pribadi ya? Iya, pajak juga panjang. Pajak bulan 3 ya, panjang ya. 2024. Oke, siap gitu. Harganya aja yang penting, Bang. Untuk harga di sini harga di 138. 138. 138. Udah dapat R3 ya. Bawa pulang. Bawa pulang tuh. Tahun 2016, transmisi manual. Kemarin kita punya juga yang tipe dengan tipe yang sama, cuman metiknya. Metiknya ya. Bang, dari 138 kalau sana di 135 masih bisa, Bang? Tambah-tambah dikit lah. Tambah dikit ya. Biar jadi aja ya. Jadi ya. Nah, 136 lah ya. Langsung bungkus bawa pulang. Bawa pulang. Siap, betul-betul. Nah, itu. Kreditnya, Bang? Itu kredit tetap masih di DP-DP 10 juta. DP 10 juta ya. Untuk di angsuran? Kredit 3,8 ya. 3,8 ya. Oke nih, teman-teman. Untuk R3 tahun 2016 manual. DP-nya 10 juta. 10 juta ya. Masih bisa nego pokoknya. Masih bisa nego. Angsuran 3,8 bungkus. Bungkus. Tenor 5 tahun. Yuk. Ya. Oke. Lanjut nih. Nah, ini ada nih. CRV. Oke, Bang, ini ada CRV ya? Iya, CRV 2.4 Matic Prestige ya. 2.4 Prestige ya. 2013. 2013 yang CC-nya 2400 ya, teman-teman. Betul. Ya. Jangan salah ya. Nah, ini kalengnya udah kaleng putih, artinya pajaknya udah panjang. Pajaknya udah panjang. Betul sekali. Kilometer berapa, Bang? Kilometer di 130.000. 130.000 ya, kurang lebih ya, teman-teman ya. Kurang lebihnya sekitar segituan lah. Siap. Ya. Kalau gitu, metiknya aman ya, Bang? Metik aman. Kaki-kaki udah dicek kaki-kaki ya. Kaki-kaki enak, senyap. Senyap ya. Pokoknya siap. Jos. Jos. Nah, harganya nih mesti jos juga. Untuk harga kita di 205. 205 sampai di bawah 200 bisa enggak, Bang? 200 kecil ya, Riki. 200 kecil ya, 202 mungkin ya, Bang ya. Boleh. Bungkus. Siap. Nah, paket kreditnya nih, Bang. Untuk paket kredit kita bisa di DP 20 aja. 20? Iya, 20 CRV. 20 lah, angsuran 5,5. Angsuran 5,5. Betul. 20 masih oke lah, tapi kalau masih bisa nego-nego lah untuk DP. Mau coba nego di 15, monggo silakan aja ya. Bungkus. Boleh. Gas like, beres ini kata dia. Iya. Ya, tes ini kayak ditawar terus ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, yang penting jadi ya kan. Nah, ini ini DP0. DP0. RS Matic, RS Matic 2017 tapi dia udah facelift. Udah facelift ya? Lampunya udah model baru. Lampunya udah model baru. Nah, ini warnanya juga warna favorit, warna favorit, warna putih ini ya. Kilometernya berapa? Oh, masih 50.000-an. 50.000-an. Betul. Kilometernya masih 50.000-an. 50.000-an kilometernya masih cakep banget nih mobilnya. Harganya berapa, Bang? Case-nya, Bang? Harga sama yang tadi enggak beda jauh ya, cuman nambah dikit. 175 aja. 175. Bungkus. Oke, 175 bungkus. Ya kan, dapat mobil Go model baru tahun 2017. Betul. Ya. Betul. Iya, DP-nya, Bang? No. DP 10 pastinya. DP 10 juta, angsuran di 4,3. Oke. DP ceban ya, teman-teman ya. Ceban nih, ceban-ceban ya. Oke lah untuk Mobilio. Pokoknya ya. Kita untuk DP kita enggak kaku-kaku amat ya. Masih bisa nego. Ya. Setelah cek unit, ya bisa trip langsung. Langsung. Betul. Kita omongin sekali. Ya enggak? Betul sekali. Yang penting DP-nya. Yang penting datanya? Datanya bagus. Kapasitasnya juga
mendukung. Iya, pastinya penghasilannya juga tercermin di buku tabungan. Nah, nih salesnya yang ngomong ya, bukan saya ya. Gitu ya. Kita bantu capek proof, ya. Capek proof pokoknya ya. Oke, ini Bang, lanjut lagi nih. Siap. Kita ada Agia. Nah, kita punya Agia TRD. TRD Matic ya 2016. 2016. Ya, pajak ini pajaknya mepet, cuman mepet. Kita terima panjang ya. Terima panjang ya. Ya, sampai 924. 924. Nah. Warnanya juga warna favorit, warna putih ya. Warna putih. Pokoknya ini udah barangnya rapi. masih cakep banget, masih cakep barangnya nih teman-teman. Masih cakep. Kilometernya di 59.000. Tuh, kilometer 59.000 masih jarang pakai pemilik pertamanya tanya. Nah, pemilik pertama nih teman-teman ya, jarang pakai. Tahun 2016. Tipe tertinggi ini ya. Tertinggi ya. Ya, yang 1.0 cc-nya ya. Iya. 1.000. Siap. Harga case-nya, Bang? Untuk harga case-nya di 110 aja. 110 ya, teman-teman ya. Masih aja. Bisa nawar ya, Bang? Masih bisa nego-nego santuy. Masih bisa nego-nego santuy ya. Gitu. Kreditnya, Bang? Untuk kredit bisa di 10 juta. 10 juta? Ya. Masih bisa turun lah ya dikit ya. 7 juta bungkus lah. 7 juta bungkus ya. Bungkus. Nah, teman-teman 7 juta bungkus nih khusus dari Bang Leo. Betul. Ya kan. Komisi enggak kepotong kan, Bang? Hah? Komisi enggak kepotong. Komisi aman. Komisi aman. Komisi aman, komisi. Tenang. Tenang aja. Komisi aman. Oke. Siap kali ini teman-teman. Nah, ini ada Agia TRD DP 7 juta aja langsung telepon ke Bang Leo ya. Siap. Ada nih Bang R3. Kita punya R3 GX Matic Elegan. GX Matic Elegan lagi. Benar. Nah, 2014. Pajak panjang. Ya. 824. Kilometernya. Kilometer di 70 ribuan. Tuh. Nah, kilometer Matic Elegan itu bedanya dia tuh udah body kit. Ada body kit ya. Keliling-kelilingnya ada body kit. Sama dia dalamnya punya TV headrest. Headrest. Nah, tuh teman-teman yang lagi cari tipe elegan tuh. Yang tipe elegan ada di Abi Mobilindo nih. Tuh. Harganya, Bang? Harganya di 138 masih bisa nego. 138 masih bisa nego santuy ya. Nah, nego sopan pokoknya terarah negonya, klikin dulu dapat di 135. Benar enggak? Ya, sip. Bungkus. Ya. Paket kredit ya, Bang? Paket kredit kita di DP 15 juta. DP 15. Nah, untuk Suzuki DP-nya Ya, Suzuki agak sedikit ya, DP-nya agak gede dikit ya. Tapi kalau mau nego langsung aja nanti telepon ke Bang Leo. Bisa nego. Iya. Datang aja ke sini, cek unitnya. Luar dalamnya kita bisa langsung test drive langsung. Iya. Nanti gampang kita kompromikan lagi untuk DP. Yang penting Bang Dani komisi aman. Yang penting komisi aman. Gitu. Ada lagi Bang, habis ya? Habis. Nah, oke. Okay. Teman-teman ya. Tadi udah kita share semua nih. Unit-unitnya dari AB Mobilindo ya. Mulai dari Avanza, dari DP Ceban dikasih DP goceng. Betul. Sampai dengan tadi ke sini ya, ke R3 ya, DP 15 juta. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir, datang aja cek unit aja sebelum teman-teman transaksi ya, Bang ya. Betul. Bener enggak? Jadi biar sama-sama enak, biar sama-sama enak karena kita jual mobil bukan jual ke dalam karung. Iya, betul. Artinya unitnya bisa dicek langsung, bisa dites langsung. Bawa anak atau istri atau kerabat ke sini. Yuk datang langsung di Abi Mobilindo. Betul sekali. Mau lihat WTC Matahari Serpong. Ya, Tangerang Selatan. Betul. Nah, kalau teman-teman ada yang di luar kota mau beli, monggo silakan, ya kan? Yang penting nanti telepon aja Bang Leo. Ya, langsung kontak saya aja langsung. Ya kan, tanya aja mobilnya. Kalau saya bilang sih enggak usah khawatir karena di sini ada garansi atau waranti Matic 1 tahun ya, Bang, ya dapat ya. 1 tahun ya. Iya, jadi beli aja enggak usah khawatir karena ada waranti Matic-nya 1 tahun. Terjamin, terjamin ya. Betul. Siap. Udah, Bang. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pokoknya kalau mau cari mobil, ke AB Mobilindo aja. Nah, cakep nih. Gitu. Cakep ya. Dong, jangan lupa komisi gua. Komisi aman Bang Nani, tenang ya. Siap ya. Bawa giling semua ke sini ya. Customer-nya ya kan. Oke, kalau gitu. Sampai jadi. Siap. Makasih banyak ya teman-teman, jangan lupa tontonin terus channel saya dan share juga ya supaya channel saya terus mengudara nih teman-teman. Kita berbagi informasi di channel Dani Otomotif. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.